Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar mengubah satuan berat. Satuan berat ada kilogram, gram, dan ons. Coba perhatikan hubungan kilogram, gram, dan ons. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Sedangkan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak diharapkan untuk menghafal ini semua ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogramkah itu? Mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui di sini ada satuan ons dan kilogram. 20 ons plastisin akan kita ubah menjadi kilogram. Bagaimana caranya? Masih ingatkah tadi bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons, atau bisa kita balik 10 ons sama dengan 1 kilo. 20 ons berapa kilo anak-anak? Nah, 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Berarti kalau 20 ons sama dengan 2 kilo. Kita bisa mencoret angka nolnya karena ons ke kilo itu dibagi 10. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilo. Soal berikutnya, Edo memetik mangga. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Pertama, diketahui mangga yang dipetik Edo ada 5 kilo. Setiap kantong berisi 5 ons. Ditanya berapa kantong plastik mangga yang dipetik itu? 5 kg kita jadikan ons. Ingat, kilo ke ons itu dikali 10. Jadi 5 kilo sama dengan 50 ons. Kemudian 50 ons dibagi 5 ons. Onsnya bisa kita coret. 10 bagi 5 sama dengan 10. Jadi ada 10 kantong plastik mangga yang dipetik itu. Nah, bagaimana video dari Bu Diah tadi? Apakah anak-anak sudah paham? Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.